Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kariba sapo-sapo ko tiga-tiga kepada mondro. Tanah bodoh, dia laki, tubuh majapah, dan nia atung-atung ngelino nama dicing. Nah, dalem mas simpo. Nah, dia laki jema-jema tato maperaka manang. Kakak itu dan mailoka maca cerita tentang seputar pengalaman jadi guru honor. Mulai kapa selusuraku mega makada di rumah mancaji guru honor ki memang dia gagal gajinya tapi keikhlasan harus angka. Nasabah, nariko mapagur kina gaji di lalung. Biasana tu, di dulu mapagur. Nasabah, iya rodi nawanawai. Na, nariko mancaji guru honor ki. Berarti tandanya siap untuk menerima gaji kecil. Nah, ini seputar kita saling apa saling memberikan informasi tentang bagaimana sebenarnya jadi guru honor. Memang betul banyak juga yang tidak mau jadi guru honor. Mega digalau mancing di guru honor. Sabah gajinya picu picu atau kecil. Memang betul kecil. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya jadi guru honor itu memang ada istimewanya. Kenapa? Karena semenjak jadi guru honor, selama kita ikhlas, kita tidak peduli bahwa berapa gaji kita, apakah besar atau kecil, yang penting kita nikmati, syukuri. Itu saja. Nah, kalau mencari gaji jangan masuk jadi guru honor, tapi masuklah di tempat-tempat yang lebih baik, yang lebih besar gajinya. Nah, kalau saya ini sudah jadi guru honor sejak 2005. Alhamdulillah, saya masih menikmati sebagai jadi guru honor. Walaupun pernah aja apa? Pernah mendaftar CPNS sekitar beberapa tahun yang lalu, namun tidak lulus. Itu pun saya juga sempat masuk di salah satu perusahaan besar selama satu, apa, 10 bulan. Nah, walaupun pada saat itu saya masuk di perusahaan karena memang pada awalnya kalau karena apa pernah dulu setahu seingat saya pernah kita mau dikeluarkan semua yang guru honor. Namun kita pasrah aja. Namun ternyata sampai sekarang saya masih jadi guru honor dan teman-teman saya juga sudah ada yang jadi P3K. Sudah ada yang jadi PNS, alhamdulillah, dan saya masih guru honor. Tapi itu pun tak menyurutkan niat untuk tetap mengajar. Persoalan gaji, ya boleh dibilang, ya alhamdulillah, walaupun sedikit yang penting kita syukuri. Nah, kalau persoalan gaji memang tidak ada. Tapi nikmat di sini, di hati itu enak kalau kita mentransfer ilmu. Walaupun banyak suka dukanya. Karena kenapa? Karena tidak sama waktu kita mengajar sejak 2007 ke bawah. Anak-anak itu lebih sopan. Dan mereka tahu tata krama. Nah, sekarang itu susah. Kenapa hukuman yang diberikan hampir tidak ada.
Memang betul tidak bagus. Namun karena sekarang itu kita mau sepertinya kayaknya mau disamakan antara anak yang sudah bisa diatur dengan anak yang susah diatur. Nah, disinilah letak kesusahannya. Kita mau samakan mereka, tapi ada yang perlu dikerasi, ada yang tidak. Nah, disitu letak namanya mendidik. Tapi sekarang kan mentransfer ilmu saja. Nah, kalau persoalan begini, ya apa boleh buat? Yang jelasnya kita sampaikan ilmu. Kalau mereka bisa terima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak bisa, apa boleh buat? Nah, ya makuni rotapa mereka mencaji guru honor ki mega suka dukana. Jadi aja terlalu ni gaji matabe mereka loki mencaji guru honor. Kalau ki mencaji guru honor, aja na datama. Apalagi kaki di sekolah swasta. Sekolah swasta seadanya untuk gajinya. Kenapa? Karena siswa juga tidak banyak. Apalagi kita mengandalkan namanya dana BOS. Begitu. Nah, makanya kita ini harus tahu juga cari cara supaya bisa ke sekolah. Terkadang kita mau ke sekolah tapi kita terhalang sesuatu seperti kita kekurangan bensin. Nah, di mana gaji kita itu tidak bisa menutupi bensin yang kita pakai setiap hari selama 1 bulan. Tapi kita cari juga sesuatu di luar, mencari pekerjaan sampingan untuk menutupi sehingga kita bisa tetap selalu di sekolah. Nah, dari sini mungkin dari teman-teman guru baik dari guru honor maupun bukan, semuanya punya keluh kesah. Kita sebagai guru honor itu memang banyak keluh kesah. Tapi buat apa kita keluh kesah? Sedangkan kita sudah siap sejak dulu pertama masuk sebagai guru honor bahwa saya akan jadi guru honor. Nah, tandanya di situ bahwa kita siap menerima segala kekurangan sebagai guru honor. Jadi kita nikmati saja, syukuri apa yang ada. Yang jelasnya kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kita mencerdaskan anak-anak untuk penerus berikutnya. Semoga mereka jauh lebih baik kehidupannya daripada kita yang ini, yang sekarang. Nah, mudah-mudahan juga anak-anak itu menjadi orang-orang yang terbaik. Walaupun kita sebagai guru honor, tetaplah kita jadi bisa atau berusaha menjadi profesional. Walaupun sebenarnya belum bisa jadi profesionalis. Nah, walaupun ada seperti ini, namun saya senang jadi guru honor. Tidak apa-apa kalau tidak jadi PNS atau P3K. Kenapa? Yang namanya juga guru, maka kita perlu memberikan sesuatu kepada anak-anak kita untuk jauh lebih baik daripada kita. Istilahnya kalau istilahnya kalau orang Bugis, maka di guru tak riolo, usahakan ni matolo palalo nak aja matolo palula. Betuana, usahakan ni melebihi kemampuan guru tak nak. Tapi aja mulai salah. Nareko sukses ki marenung itu tu guru tak makro kapan. Jadi kongke maka dah ucece guruku atau magah, itu wajar-wajar aja. Namanya juga manusia biasa. Nah, tapi itu kan itu persoalan personal. Guru-guru yang membenci siswanya itu kan itu tanda tanya. Kalau ada siswa kita yang nakal, kenapa kita membenci? Sedangkan kita ingin merubah seseorang menjadi baik. Artinya manusia yang lari ke kiri, kita mau kasih ke kanan. Artinya kita mau meluruskan. Kalau mereka berhasil, alhamdulillah. Kalau belum, nanti mereka juga yang akan mendapatkan sehingga
bisa menjadi lebih baik. Walaupun kita sudah sampaikan, sudah berulang kali, namun masih tetap begitu. Ya, bersabar saja. Ada juga yang mengatakan bahwa di sekolah swasta itu, masa depannya tidak cerah, tidak semuanya. Tergantung rezeki. Karena banyak juga yang mengabdi di swasta, banyak juga yang terangkat jadi PNS, P3K. Namun tergantung juga rezeki. Baik, nah teman-teman atau saudara-saudara yang ada di sana yang mendengarkan atau melihat video ini, yang jelasnya kita tetap selalu mengabdi di mana saja. Kalau persoalan karakter anak-anak, kita tidak bisa salahkan 100% dari mereka. Sama halnya, kebetulan saya juga mengabdi di salah satu sekolah swasta, dan hal itu banyak suka dukanya juga. Namun kita nikmati saja. Kalau mereka atau anak-anak yang sekolah di swasta banyak yang tidak sama di sekolah umum, kan namanya sekolah swasta, banyak juga ada pindahan, ya, mengatakan bahwa ini apa tidak bisa diatur. Namun satu hal, kalau kita bisa mengubah suatu anak yang pindah itu jadi lebih baik, wah itu lebih lebih baik lagi. Nah, kalau mereka setelah kita bisa luluskan, kemudian mereka menjadi lebih baik atau sukses, yang kita bersyukur kita mampu memberikan sesuatu kepadanya sehingga dia menjadikannya bekal kehidupannya nantinya. Jadi dia merasa bahwa kita di swasta itu sebagai tempat pembuangan. Ah, tidak. Justru kita bersyukur karena kita mampu meluluskan mereka dan memberikan dampak positif kepada mereka. Nah, pelajaran, walaupun pelajaran-pelajaran kita masih jauh dari sekolah-sekolah yang besar, tapi jangan putus asa. Yang jelasnya kita sama-sama guru. Guru itu satu, ya guru. Mendidik, yang mendidik sama semua. Kemudian kurikulum kita pakai juga sama. Jadikan sama. Jadi tidak ada istilah sekolah umum maupun sekolah swasta. Kita sama rata saja. Semuanya tujuannya ingin mencerdaskan anak bangsa dan mendidik mereka menjadi jauh lebih baik. Begitu saudara-saudara. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah selama ini. Ataukah kepada orang tua, jika tidak bisa memberikan yang terbaik, atau siswa yang melihat video ini atau yang pernah saya ajar namun tidak puas, mohon maaf karena keterbatasan saya juga. Jadi kepada orang tua, teruslah mengawasi anak-anaknya dimanapun. Bukan cuma guru saja yang membimbing mereka di sekolah. Kenapa? Kita itu membimbing siswa 7.30 atau 7.15 sampai 14.00. Setelah itu pulang ke rumah, maka orang tua harus melihat mereka, membimbing mereka juga, sehingga ada interaksi antara guru dengan orang tua siswa. Kita tidak bisa salahkan juga jika anak-anak mereka ada yang nakal, ada yang tidak bisa diatur. Itulah tugas kita sebagai guru sebenarnya. Mendidik mereka jauh lebih baik. Nah, kalau kita tidak bisa berhasil, janganlah membenci mereka karena mereka juga namanya manusia biasa. Kita juga namanya manusia biasa. Kalau ada yang membenci kita, siswa, ya apa boleh buat? Kita sudah melakukan yang terbaik. Namun, sebenarnya itu anak-anak nakal di sekolah itu sebenarnya mereka butuh perhatian kepada kita. Namun terkadang kita hilap juga. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita berinteraksi langsung kepada anak-anak. Kenapa mereka nakal? Walaupun sebenarnya ada yang
sudah ditarik sudah baik, kita balik kembali lagi ke asalnya, ya itulah risiko. Nah, kalau seperti itu, kadang juga kita cuek sebagai guru, namun kita sebenarnya tetap memperhatikan mereka, apakah mereka berubah atau tidak. Nah, kita tidak langsung harus mensikap mereka bahwa mereka nakal, memang tidak. Karena ada yang beberapa faktor seperti faktor lingkungan, karena orang-orang yang di sekitar mereka butuh perhatian juga, namun tidak, akhirnya sama-sama lari ke kiri. Nah, seperti ini, janganlah kita merasa mengeluh. Tetap kita lakukan, walaupun batas kemampuan kita sudah capai, tetap kita lakukan. Apa boleh buat? Namanya juga tugas guru, harus betul-betul jadi guru yang baik. Kalau belum baik, marilah kita jadi baik, yang terbaik. Kalau belum profesional, marilah kita menjadi profesional walaupun titel tidak ada. Walaupun titel kata profesional belum ada, namun kemampuan kita bisa melebihi mereka. Oke, untuk sementara kita selesai. Semoga hari ini atau malam ini bersama dengan para narasumber, walaupun sementara ini tidak ada narasumber, ini merupakan kita ingin menyampaikan sesuatu yang bernilai mendidik atau informasi tentang pendidikan, keluh kesah. Jadi ingat saja, jadi guru haruslah tetap menjadi guru dan harus selalu berusaha yang terbaik apapun kondisinya. Guru honor atau bukan, tetaplah selalu yang terbaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabra kisah po, mancaji guru.